kita akan berkolaborasi intinya dalam acara Festival Indonesia di Aussie next week. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi dong. Ini berarti benar-benar Indonesia akan diperkenalkan di negara tetangga yaitu Australia ya. Perwakilan dari brand Nefertiti Paris. Terima kasih, alhamdulillah bisa bekerja sama Nefertiti Paris ini untuk yang 3 kalinya. Saksikan kami hanya di Sosialita TV. Saksikan Yudhistira dalam Gayatri Volume 3 featuring Nefertiti Paris hanya di Sosialita TV. Aku mengambil material yang berbeda dari sebelumnya untuk Gayatri. Nah, Gayatri pertama dan kedua aku memakai batik medianya, dan untuk Gayatri yang ketiga ini aku memakai tenun, khususnya tenun badu yang aku angkat. Kebetulan di sini aku berkolaborasi dengan Nefertiti Paris untuk mengeluarkan warna-warna dari warna Nefertiti itu sendiri sesuai dengan warna-warna tenun baduy. Jadi di sini tenun baduy aku angkat, kenapa? Untuk melengkapi koleksi aku untuk berkolaborasi dengan Nefertiti dalam acara Festival Indonesia yang akan diadakan di Australia. Dalam acara ini berbagai desainer juga hadir, tidak hanya saya sendiri. 350 peserta kurang lebih dari seluruh Indonesia, wirausaha, industri fashion, dan semuanya juga hadir. Dan tentunya sangat bangga dan suatu kehormatan saya Yudhistira bisa untuk datang dan memeriahkan dan diundang dari pihak sana untuk menampilkan koleksi terbaru dari Gayatri Volume 3 ini. Tema yang kali ini adalah State of Baduy. Jadi bayangan baduy yang dimana misterinya baduy, keadaan baduy, kondisi tenun baduy, lingkungan baduy itu sendiri aku tampilkan melalui karya Gayatri Volume 3 ini. Inspirasinya adalah dari keindahan tenun, keindahan suasana baduy dalam yang memang jarang disentuh oleh orang banyak, di mana di dalamnya banyak sekali budaya ataupun tradisi orang baduy yang memang sangat menginspirasi saya untuk mengangkat khususnya di karya mereka, di produksi mereka, yaitu di dalam tenun baduy itu sendiri, yang dimana saya bisa menampilkan eksotisme baduy itu di dalam koleksi ini.
filosofinya adalah dari tradisional itu yang sendiri, alam, keindahan alam Baduy itu sendiri, dan cita rasa budaya Indonesia yang aku tampil. Filosofinya adalah shade of Baduy aja. Jadi bayangan itu akan selalu ada. Mudah-mudahan bayangan Baduy akan lebih mendunia dengan acara ini. Dan untuk koleksi Gayatri kali ini, Yudhistira akan menampilkan keindahan kain tenun Baduy dalam beragam model busana casual hingga formal, baik untuk pria maupun untuk wanita. Dan tidak hanya itu saja, untuk melengkapi keindahan koleksi Gayatri yang menonjolkan kecantikan khas Indonesia yang hangat dan tentunya berkarakter, Yudhistira juga menggandeng Nefertiti Paris sebagai salah satu ahli riasan wajah di Indonesia. Saya Agnes Sutanto, pemilik restoran Eastern Opulence. Terima kasih Yudhistira telah membuat acara press conference di sini. Warna yang dominan, aku nanti keluarkan koleksi di sana, kurang lebih 20 koleksi albumnya ya. Itu lebih ke warna-warna gelap seperti black, maroon, dengan sentuhan sedikit warna, ada warna seperti yang aku pakai ini, ada warna fusianya, okay. Merahnya juga ada. Jadi untuk warna-warna gelap di sini lebih dominan. Tapi dengan aku kombinasikan dengan warna-warna merah marun, aku lebih menonjolkan sisi shape of Baduy-nya itu sendiri. Halo, saya dengan Alvin Condro dan saya ingin mengatakan sukses selalu untuk Kak Yudhistira dan terutama untuk visi misinya yang nanti akan berangkat ke Australia dalam rangkaian acara Festival Indonesia yang membawa kain Indonesia yaitu tenun Baduy, dan semoga sukses acaranya dan selalu diberkati. Dah. Sangat bangga kamu udah bisa go internasional, membawa nama harum Indonesia. Untuk kali ini berkolaborasi dengan Mas Yudhistira yaitu sesuai dengan busana yang akan ditampilkan dari makeupnya brand Nefertiti Paris, yaitu looks-nya gotik atau dramatik. Dari brand Nefertiti Paris ini belum lama ya kita launching dengan brand ambasadornya Mimi Kade atau Chris Dayanti. Kita memiliki 17 warna lip cream yang brand Nefertiti Paris keluarkan, beda dengan lip cream brand lainnya karena ini ada anti agingnya, yaitu untuk menghindari kerutan pada bibir. Oh, jadi nggak hanya wajah ini kerutan, bibir juga bisa kerutan ada ya Pak ya? Formulanya, okay. Ya. Harapan kedepannya tetap masih bisa menampilkan sisi indah, sisi kuatnya Indonesia khususnya dalam hal fashion, di mana sangat luar biasa sekali tenun-tenun, songket-songket, batik-batik ataupun kain-kain indah Nusantara yang bisa kita eksplor, yang dimana masih banyak juga waktu untuk kita mengolahnya dan kita tampilkan di dunia mancanegara. Sukses buat pagelaran show-nya di Australia. Yes,